Okay guys, jadi baik, ini adalah model SYM VF3i V2LE, yeah, di mana dah pun mendapat pengiktirafan 5 bintang daripada MyMAP Malaysia Assessment Program Malaysia 2022 yang lepas. Dia dapat 5 bintang guys. Sebab apa? Sebab ciri-ciri keselamatan yang ada pada VF3i ni guys. Kalau kita tengok dia punya sistem brake yang paling ketara, dual sistem ABS depan dan belakang guys. Jadi permintaan VF3i ni pun memang tinggi sejak daripada 2021 lagi guys. Memang ramai permintaan. Sebabnya murah, murah pun murah. RM9,500 atas jalan guys. Dia dah dikeluarkan 3 varian, yang terkini adalah V3. Cuma perbezaan daripada segi cover set dia lah ya. Dan ini adalah limited edition, color orange, cun melecun guys. Smart color ni kan. Tapi ini V2. Dari spesifikasi semua sama je guys. Yang bagusnya tu depan belakang ABS. Jadi itulah dia perkongsian. Jadi untuk test ride hari tu aku dah buat yang sebelum ni, test ride SIM VF3i ni. Jadi aku akan sediakan link untuk korang tengok review sendirilah dekat atas. Jadi baik, itu saja perkongsian untuk video kali ini. Terima kasih korang yang menonton dan kawan-kawan yang baru saja masuki channel Projek Solo. Korang selamat datang. Terima kasih support Projek Solo dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di video-video akan datang. Stay tuned guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Projek Solo.